Jayana. Betul-betul in character. Betul-betul dia menyanyikan lagu doa perpisahan. Semoga kita tidak berpisah lagi. Kerana ini adalah perjumpaan pertama kita. Baik, nampak Gobiga di depan? Nampak. Gobiga akan mendeklamasikan sajak yang bertajuk Kembali ke Sekolah. Ha, tajuk ni baru kena. Sebab hari ni hari pertama kita datang. Aduh, okey. Selamat kembali ke sekolah. Tapi tajuk sajaknya Kembali ke Kembali ke Rahmatullah. Baik. Semalam dia sudah tukar tajuk. Ha, dia tetap sekolah tapi bukan kembali ke sekolah. Tajuk dia Sekolahku. Sekolah apa? SK Taman Putra Perdana. Kita dengar deklamasi sajak yang akan disampaikan oleh Gobiga. Silakan. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Nama saya Gobiga. Selamat pagi dan sejahtera. Nama saya Gobiga. Saya dari kelas 4 Cendrawasih. Tajuk saya ialah Sekolahku. Sekolahku. Indah sungguh sekolahku. Dengan padang yang menghijau. Bandingkan bangunan yang tersergam indah. Guru yang berdedikasi dan murid yang berdisiplin. Sekolahku tempatku menimba ilmu dan tempat. Sekolahku tempatku menimba ilmu. Tempatku mencurah bakat. Tempatku belajar apa itu kehidupan. Tempatku belajar apa itu kehidupan. Tempatku mendisiplinkan diri. Terima kasih dan terima kasih. Terima kasih sekolahku, kebanganku. Kini jasamu tak terakhir indah di hatiku. Latih awak bersajak. Ibu. Ibu, tepukan untuk Ibu Gobiga. Bagus ibu awak. Dia gemetar. Tetapi dalam gemetar, dia berani dan yakin dengan diri dia sendiri. Jadi tidak ada masalah. Sepatutnya awak pun ada potensi itu untuk berada di atas pentas. Kita teruskan. Kalau tadi Afiq Abkhari, Afiq Abkhari dah cancel. Sekarang kita persembahkan pula Anik Abkhari Muhaimin. Jangan terkejut, nama hampir serupa, muka memang sama sebab mereka ialah kembar seiras. Persilakan Anik Abkhari Muhaimin dari kelas 5 Sapphire yang akan menyanyikan lagu bertajuk Hasrat. Nampaknya kembar ini. Okey. Ni yang berjalan-jalan bersukaria ke mana ni? Ha? Duduk hanya di Dewan Perdana. Silakan. Thank you.
macam tengok persembahan akhir tahun dah. Kan? Bagus. Berikan sekali lagi tepukan untuk Muhammad Uzair. Baik. Saya nak bagi Cikgu Fakhrul Rehat jap. Ya, dia berpeluh-peluh dia mencari lagu. Baik ya. Jadi kita akan tukar persembahan kita. Cikgu Fakhrul boleh relax sekejap. Dengan ini tahun lima. Kita nak tengok tahun lima kali ni peserta ni dia nak prank kita ataupun tak macam tadi. Dah dua kali kita terkena dengan tahun lima. Sian kita kan berhasrat nak menonton tapi tak ada. Okey, tahun lima. Lima. Sapphire, mana Sapphire? Yusuf Mukri. Bukan Yusuf ya, Yusuf. Okey, dipersilakan Yusuf Mukri yang akan bermain alat muzik. Yusuf sini. Kenal alat muzik yang dipegang oleh Yusuf? Angkat tinggi. Apa nama alat muzik awak? Sampoton. Sampoton. Apa nama alat muzik Yusuf? Apa? No, bukan sepatu, sompoton. Sepatu pun sepatu lah. Ada lagunya? Dia akan bermain alat muzik sompoton dengan lagunya Kampungku. Wah, dah datang sekolah mesti teringat kampung. Baik, kita akan dengarkan dan kita akan tonton persembahan daripada Yusuf Mukri. Berikan tepukan untuk Yusuf. Thank you.
Dia jawab tak tahu. Cikgu Astina apa nama? Darbuka? Marbuka. Namanya Darbuka. Ingat ya, ingat. Alat muzik berbentuk pasu bunga ini namanya Darbuka. Okey, menghampiri kematian tu Marbuka. Itu yang pahala tu nanti. Menyanyi selia, nyanyian dan alat muzik.
Kuat suara saya. Terima kasih. Siapa nama tadi? Siapa nama tadi? Nama apa cikgu sebut? Muhammad Mustafa dari kelas 5. Baik. Kita akan teruskan persembahan kita, tapi bukan lagi nyanyian. Kita akan menonton persembahan alatan muzik. Okey. Alatan muzik. Lepas ni pun kita akan tengok nyanyian. Lepas ni kita akan tengok persembahan tarian. Persembahan tarian. Maka penari-penari kita bolehlah bersiap sedia. Okey, selepas ini kita akan menonton persembahan tarian. Dipersilakan Adib Mirza. Berapa? Persembahan daripada Adib Mirza dari kelas 6 music. 6 music pula dah. Ya Allah, ya Tuhanku, 6 unit. Nama sangat cikgu dah harga. 6 unit dengan lagu Inilah Jalannya. Apa nama alat music ni? Gitar. Tak ada bunyi lah pula. Disebabkan stand mic kita tak boleh digunakan, maka kita menjemput beberapa orang pembantu untuk memegang mikrofon. Tadi cikgu dah bantu Cikgu Wan, sekarang lenguh dah tangan, kita bagi kawan dia pula. Maisri. Dia hanya pembantu yang bermain alat muzik ini. Awak jangan tengok dia lebih tau. Sebab lepas ni dia pun akan ada persembahan dia sendiri. Okey, silakan tepukan untuk Adib Mirza. Kau yang berbentuk, ayolah, cuma tumbuh kini dirasa.
bertemu muka di situ. Kalau saya bergerak sampai dekat kelompok tu, saya panggil di atas pentas ya. Baik, awak pandang depan sebelum cikgu ke sana. Kalau cikgu sampai dekat tempat awak yang bermain itu, saya akan panggil awak ke pentas. Cuba duduk dengan tegak. Tak kira lah tahun 4 ataupun 5. Duduk dengan tegak. Duduk dalam keadaan yang selesa untuk awak. Tak perlu angkat kepala lutut awak itu. Kelas mana yang bising? Tepukan untuk kumpulan penari 6 unit. Harap-harap kain batik mereka tidak terlondeh. Amin. Mana? Thank you.
Zubaidi, kalau anda di belakang bagaimana? Depan. Depan, Adi. Cikgu ada satu soalan untuk Zubaidi. Kerana tajuk lagu Zubaidi ialah Angau. Siapa yang angau di sini? Faham tak maksud angau? Maksud angau orang yang gila bayang. Asyik teringat, terkenang-kenang dekat orang lain. Akan dia angau. Contohnya, contoh ayat Zubaidi tidak lena tidur malamnya kerana angau dengan Tut. Tak boleh disebut nama. Nama ialah rahsia. Yang cantik itu. Maksudnya dia sentiasa terkenang-kenang, tergila-gila kan. Dia gila bayang dekat orang tu. Jadi cikgu nak tanya, Zubaidi, adakah sesiapa yang awak angaukan? Tak ada. Tak ada? Kalau tak ada, kenapa pilih tajuk lagu ni? Alasan. Alasan senang hafal. Ya ke? Siapa tahu lagu angau? Angkat tangan. Wih, tak ramai pun. Maksudnya tak ramai yang angau seperti Zubaidi. Tak apalah, kita dengar lagu angau daripada Zubaidi. Sekali lagi, tepukan untuk Zubaidi. Sekali lagi di taman, bersama siapa keseorang. Bilakah kamu rasa keletihan, berlari berkejar dalam fikiran. Semalam kau telefon, tinggal sesuatu, ingin datang ke rumahku. Tiba-tiba teringat, sudah pula segalanya. Ini macam dua dalam satu. Aku kata pada tetapmu, alang-alang teruslah jadi menantu. Berbaring lagi di taman, tak sama siapa keseorangan. Tidakkah kamu rasa keletihan, berlari berkejar dalam fikiran. Berbaring lagi di taman, sandarkan rumput kehijauan. Dingin malam terpapar satu bintang. Itulah kamu yang kupanggil sayang. Biarkan kita seorang yang jadi siapa peduli. Hanya Tuhan nanti. Berbaring lagi di taman, tak sama siapa keseorangan. Tidakkah kamu rasa keletihan, berlari berkejar dalam fikiran. Berbaring lagi di taman, tak sama siapa keseorangan. Mari lari kehijauan. Bergaduh pula. Terimalah persembahan kasidah daripada Muhammad Kamal Aish dan Aiman Firas. Tepukan untuk rakan-rakan kita.
Allahu
Alhamdulillah. Awak kan kalau dengar orang mengalunkan kasidah, okay, kasidah ni syair Arab yang kita lagukan. Bukan main lagi pujian-pujian kepada Nabi kita, kepada Rasulullah, kepada Allah. Tapi awak... membawa haruman kasturi, mewangi dalam rasa iman. Untuk yang menginsafi Ramadan, tuntutan Ar-Rahman. Ramadan, engkau datang lagi bagaikan ribut pasir padang Sahara. Menghambur debu keperitan, membawa rasa segala sukan. Untuk yang mengengkari Ramadan, perintah Al-Jabbar. Ramadan, apapun hadirmu, aku tetap mengharapkan malam yang satu, malam puncak, malam Al-Qadar, penuh rahmat, malam penuh keampunan. Ya Rab, berikanlah aku peluang menghidupkan malam ini, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Muhammad Fahim atas persembahan mendeklamasikan sajak bertajuk Ramadan. Kalau awak dengar intipati sajak itu tadi, awak akan boleh ambil satu pengajaran dalam bulan Ramadan. Ada satu malam yang dikenali sebagai malam Lailatul Qadar. Kejarlah malam itu. Buat baik ya semua. Puasa betul-betul. Jangan puasa di sekolah, balik rumah awak dah buka puasa. Belajar untuk berpuasa. Kita teruskan lagi. Selahkan potensi dirimu dengan Jam Rob Show. Kita ada tali. Kita akan menikmati persembahan Jam Rob dari... Silakan. Dia dah bangun. Cikgu tak sebut nama, dia dah duduk balik. Mana tali? Lupa pula nak ambil tali dia. Baik. Awak nak tengok persembahan apa lagi sebelum cikgu mengakhiri aktiviti Serlahkan Potensi Dirimu. Persembahan apa lagi? Cikgu nyanyi. Allah, boleh, boleh. Tapi takut hujan. Sementara kita menanti Dayan mengambil talinya, cikgu nak ingatkan kepada kamu, esok pakai baju sultan. Bawa alatan yang diperlukan. Esok kena bawa apa? Banyak esok. Bawa lidi, bawa cawan kertas, bawa gelang getah, bawa apa lagi? Pensel warna, alat tulis, buku komunikasi, apa lagi? Balik tengok semula dalam grup kelas masing-masing. Cikgu-cikgu kelas dah pun kongsi maklumat tersebut dalam grup kelas masing-masing. Jadi esok awak datang ke sekolah dengan berpakaian sukan dan membawa alatan yang diperlukan. Kalau awak tak bawa alatan, rugilah untuk awak sebab awak tak boleh ikut aktiviti yang disediakan. Ini dia persembahan. Dia nak lompat tak? Skipping? Boleh. Skipping ke?
Bolehlah skipping pun. Okey, silakan Dayan. Tepukan untuk Dayan. وما أمروا
وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Khalif atas hafazan surah Al-Maidah itu tadi. Baik, satu lagi sebelum kita mengakhiri aktiviti, serahkan potensimu. Satu lagi hafazan yang akan didengarkan, yang akan diperdengarkan oleh Fahim Daniel dan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladziina idza qaaloo 'alan naasi yastawqoon wa idza qaaloohum aw wazanuhum yusiroon ala yadhunnu laika annahum marhoojoon yawmin 'azeem yawma yaqoomun naasu li rabbil 'aalameen kalla inna kitaabal fujjaari la fi jiddin wama adraaka ma sijjin kitaabun marhoob wailun yawmaidhin lil mukadzibin alladheena yukadzibuna bi yawmiddin wama yukadzibu bihi illa kullu muqtadin asim idza tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Fahim Daniel. Baik, jam cikgu menghampiri 12.10 minit tengah hari. Sebenarnya jadual kita untuk program Serlahkan Potensimu berakhir pada 11.50 pagi, tetapi kita dah genjakkan sehingga 12.15. Masa dah hampir di penghujungnya, jadi cikgu tak akan panggil lagi untuk peserta yang telah mendaftar. Okay, saya tahu awak ada bakat, awak ada potensi. Tetapi untuk peserta yang telah mendaftar, yang nak menyanyi, tak payah risau. Hari ini hari pertama sekolah. Kita ada banyak lagi program di sekolah ini yang boleh awak tonjolkan bakat awak, terutama semasa hari kanak-kanak nanti. Jadi kepada mereka yang tidak berpeluang untuk mempersembahkan, untuk berada di atas pentas pada pagi ini, pada hari ini, cikgu mohon maaf bagi pihak jawatan kuasa pelaksana kerana terlalu ramai yang ingin mempersembahkan, menyerlahkan potensi diri masing-masing. Jadi simpan bakat awak untuk acara-acara ataupun program yang bakal berlangsung di sekolah kita sepanjang sesi 2024-2025. Deal? Ha, deal, bukan deal Kia Kare. Ha, setuju? Setuju. Ramai lagi, saya tahu. Okey? Apa-apa pun, tepukan kepada semua yang telah mempersembahkan persembahan masing-masing, tak kiralah nyanyian, sajak, hafazan, khasidah, jamrup dan lain-lain.
Tahniah cikgu ucapkan kerana awak berjaya mencungkil, menyerahkan keyakinan diri awak di atas pentas Dewan Perdana untuk hari ini. Baik, kita akhiri aktiviti serlahkan potensimu pada hari ini pada jam 12.10 minit tengah hari, dan kita akan bergerak ke kelas untuk aktiviti seterusnya bagi program Sinergi Mega. Jadi guru-guru mata pelajaran boleh bersedia di kelas masing-masing, begitu juga anak-anak murid sekalian. Baik.